Oke guys, welcome back again to my channel Ismail Ade. Pada video kali ini saya akan berbagi tips lagi kepada teman-teman, yaitu bagaimana cara mendapatkan banyak daging di level 50, yaitu di map Color Minus. Caranya cukup simple dan cukup gampang teman-teman. Teman-teman hanya cukup eksplorasi di map itu, dan di mana spot atau tempat daging itu, langsung saja kita OTW ke spot atau tempat daging yang melimpah. Langsung saja di sini teman-teman klik di menu. Setelah itu teman-teman klik eksplorasi. Di eksplorasi teman-teman klik map Color Minus. Oke, setelah itu teman-teman lihat map. Setelah itu turun di map paling bawah. Di sini dia teman-teman. Desert Highway 69. Dan untuk posisi daging yang melimpah itu ada di menara sinyal atau di bawah menara sinyal Ring Valedik. Langsung saja kita OTW ke sana guys. Oke, jangan lupa kita tandai dulu tempat yang akan kita tuju guys. Klik map, setelah itu kita mark. Oke, langsung kita jalan menuju ke menara sinyal. Dan untuk ke sana itu lumayan agak jauh, yaitu sekitar 200 meter kita tempuh dengan berlari saja guys. Ya, walaupun ada sedikit gangguan dari zombie, kita masih bisa kabur dan OTW ke sana. Perjuangan kita tidak akan sia-sia dengan mendapatkan hasil daging yang melimpah. Nah, itu dia guys, tornya sudah mulai kelihatan. Nah, di bawah tor itu banyak sekali daging yang melimpah, yaitu daging kambing guys. Coba kalian lihat di map ini, daging kambingnya di seputaran itu isinya daging tok. Jadi kalian bisa puas farming di sini, mengumpulkan daging, tidak perlu lagi ke tempat-tempat lain dan tanpa ada gangguan zombie guys. Oke guys, demikian tips mencari daging di map Color Minus di level 50. Dan apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan juga share kepada teman-teman kita yang lain supaya dia tahu cara menemukan daging yang melimpah di map Color Minus. Terima kasih, jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.